bin Muhammad bin Muhammad al-Wasim Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Sambal al-Madah Sayyidi Syekh Muhammad al-Syekh bin Abdullah al-Banjari Sayyidi Syekh Sayyidi Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Haji Isa khususan ila Rai Sayyidi al-Imam Yahya bin Syarab al-Nawawi Sayyidi al-Imam Syarab al-Rahman bin Abi Bakrin Jalaluddin As-Sayyid wa Sayyid al-Imam Ahmad bin Hussein Al-Ma'ruf bi Abi Suji wa Sayyid al-Imam Syekh Ibrahim Al-Bajwa Sayyid al-Imam Al-Habib Abdullah bin Lalul Haddad Sayyid al-Imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bandani wa bi ahli sanadina wa li arwahi ahli sanadina al-mutasil ilayhim khususan ila ruhi Sayyidi wa Murshidi wa Murabbir Ruh Sayyidi Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Insan أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا من الله الكريم يتغشاه بالرحمة والمغفرة يعلي درجات من الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الأبدين ودهر الدائرين آمين السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين ولا تسكن إليهم في حال إكرامهم إياك وثنائهم عليك في وجهك وإظهارهم المودة فإنك إن طلبت حقيقة إن طلبت حقيقة ذلك لم تجد بالمئة واحدة ولا تسكن janganlah engkau merasa tenang tentram ilaihim kepada mereka kenalan kita fi hali ikramihim pada ketika memuliakannya mereka iyaka akan dirimu wasanaihim dan memujinya mereka alaika atasmu
fi wajhika, di hadapanmu. Wa izharihim, dan menampakkannya mereka. Al-mawaddata, suka laka bagimu. Fa'innaka, maka bahwasanya engkau. Intolabta, jika mencari engkau. Hakikat zalika, akan hakikat kebenarannya itu. Lam-lam tajid, niscaya tidak engkau dapatkan. Fil mi'ati, dalam 100 orang. Wahidan, akan satu orang pun. Jaga penjelasannya. Wala taskun ilaihi, janganlah engkau merasa tenang, tenteram. Ilaihim, kepada mereka. Kenalan kita. Fi hali ikramihim, pada ketika memuliakannya mereka. Ia akan engkau. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala memberikan pandangan lawan kita, bagaimana sikap kita ketika menghadapi orang-orang kenalan kita. Tapi sekali lagi, bukan teman, bukan sahabat, bukan kawan, tetapi orang hanya kenalan-kenalan kita. Nah, maka ketika orang ini memuliakan kita, kita kada perlu senang dululah. Kita kada perlu merasa hati kita ini, oh ini bagusnya orang ini lawan kita, kadalah. Oh, kita kada perlu hati kita ini agak simpati terhadap mereka. Kena dulu jadi memgeser. Kenapa? Kita kada kenal. Ini orang hanya kenalan kita. Kok kenapa memuliakan kita sedemikian ini? Ada apa ya? Makanya jangan tenang dulu. Jangan-jangan ini ada apa-apanya. Atau bisa saja ada udang di balik batu. Contoh, mereka memuliakan engkau bil mal, dengan harta. Kok kenapa tiba-tiba memberi duit? Yalah, tiba-tiba ikam reai. Orang tuh kenal lah ikam, tapi kada tahu ikam sebenarnya, karena bukan kawan, karena bukan sahabat. Kenapa mau injoki amplop lalu memberi duit banyak nih? Bukan hanya 1000, 2000, 100 ribu, kan ini 1 juta. Satu, sikap kita ucapkan terima kasih atas kebaikannya. Apakah kita akan bersimpati dengan mereka? Tapi berburuk sangka jangan. Kita bersyukur, berterima kasih, tapi jangan langsung hati kita ini mempunis. Ini orang bagus banget nih lawan aku. Jangan. Kenapa? Ini ada apa? Oh, kok aku hanya bukan teman, aku bukan apa. Kok tiba-tiba memberi duit? Kan aneh kalau. Ini bentuk memuliakan mereka kepada engkau. Jangan dulu hatimu condong kepada mereka.
Atau mereka kok tiba-tiba lembut, biasanya kan ke ini kok tiba-tiba lembut, penuh apa bahasa kita tuh tata krama, perbuatannya, pandirnya penuh tata krama. Biasanya kan ke ini. Ya kalau ini ada apa nih? Menarik simpati aja kah? Atau ada apa-apanya? Dah, yang penting terima kasih atas kebaikannya. Terima kasih atas memuliakannya mereka lawan kita. Wasanaihim alaika. Dan pujian mereka atasmu ala wujuhika. Pi wajihika di hadapan. Ini kenapa nih memuji-muji di hadapan? Dia memang tidak memuliakanmu, memberi harta tidak apa, tapi timbul memuji aja nih. Pertemuan, Rek. Sudah aku perhatikan, Rek. Kamu ini kulihat berwibawa. Kamu ini tenang. Mengamalkan ilmu. Dan sebagainya pujian di hadapan. Wah, ada apa ini? Keluarga kada, kawan dekat kada, sahabat kada, teman tidak, kok kenapa memuji-muji ini? Ya kada. Nah, makanya jangan hatimu senang dulu. Jangan dulu hatimu simpati terhadap dia. Yang ini anggap biasa aja lah. Nah, wa izharihim al-mawaddata, dan menampakkannya mereka al-mawaddata laka, suka bagimu. Timbul ketujuh. Apa coba? Gampang deh. Gampang aku mencontohkan. Aku aja nah, rahmatan. Kawan kada, apa yang cuma takut? Datang ke rumah membawakan ini, membawakan itu. Ini ada batata krama bagus dan sebagainya, kemudian memuji di hadapan dia bergerak, kisah suka dan sebagainya. Padahal lawas saya kenal. Lawas saya sudah kenal. Ini ada apa nih? Ini kan gitu tuh. Jangan-jangan ini calon ini calon ini. Ujungnya ialah calon juga, ya kan? Ya, pasti kena gitu ya. Bahasanya ada udang di balik batu. Iyalah, nambari itulah. Sehari, sekali memberi biasa. Iyalah, jangan condrong lah. Timbul datang kedua, bawa pulang nyerbu cok. Nah, ya kata. Keluar tujuan. Tolong ngainggul ulun nak becalon di barape ai hadangin dulu calon nang ampat tadi camat kah kada pangjar kalau guna camat jua nih calon mati mana ampat tadi ulun becalon jadi anggota DPR. Iya kada. Ini bukan karena suka kada deh. Sebenarnya bukan inya memuji kita kada. Paham? Bukan karena inya itu memuliakan kita kada. Ini hanya menarik simpati aja. Supaya nampak, supaya kita mendukung inya. Coba aja, kalau inya bujur-bujur ketujuh, bujur-bujur menghormati, bujur-bujur memuji kita, biar kada kita dukung, tetapnya bagus. Aku ada dukung, tetapnya bagus. Bila inya kada bagus, saya kalau lah, ini hati-hati, biasa. Coba juga naikam di kampung. Aku jar lawan rakyat desa gitu juga, cuma sayang sibuk bener ya. Jadi kada kawa beilang ke situ kemari. Ini kesempatan ada beilang. Oh,
mumpung kita bertemuan ini dan itu, akhirnya ujungnya apa? Ya terbuka juga. Kaina berjanji pulang, apabila aku terpilih, insya Allah aku sebulan sekali kesini. Masyarakat apa ada? Ya kada, nyakada ngerti. Ayah ini cucuk, jangan yang sebulan sekali ya, setahun sekali itu ada muncul. Kenapa? Iya kan lah, inya kada murni memuliakan kita, inya kada tulus menyukai kita, inya hanya mencari perhatian kita, hendak simpati kita, hendak minta dukung. Lah hati-hati lah, ini biasa. Biasa permainan. Sudah rancak dah rawat teh namuin angka ini. Biasa aja dah. Ketahuan teh bahannya ini kena bahasa aku kayak itu aja kamu rawat teh. Aku lihat di ujungnya di mapan ini ujungnya takannya ini tu meliuk-liuk. Ambung juga. Kita kali kali ya lo cuma ambung juga. Kena lihat di ujungnya lah ujung. Nah pas kerja, nampak pas ni lo jadi ini visi dan misi ulun. Visi nampak ulun berjalan. Nah nyari tabang, nyari badai, pelak orang naik kereta. Lalu orang naik itu. Kepada hormat, kepada ini ada. Kenapa dia mengatakan? Ujar Imam Ghazali, maka bahwasanya engkau intolab tahaki kata zalik. Intolab tak. Jika engkau mencari hakikat zalik kebenarannya itu. Maksudnya, jika engkau mencari kebenaran, ketulusan, bujur, yang dimenghormati kita. Elah, bujur kah ini memuji kita? Bujur kah ini ketujuh lawan kita? Mau dicari di Imam Ghazali ini kebujurannya? Lam tajid. Niscaya tidak engkau dapatkan fil mi'ati dalam 100 orang wahidan akan satu orang pun kada dapat. Berita anu senyuar. Baju. Ni musim ngene kam kita buktiakan 2024. Calon anggota DPR, DPRD tingkat 2, DPRD tingkat 1, DPR pusat kena calon bupati, calon gubernur. Aja. Lihat aja. Oh, kisah. Oh, datang dari itu. Kisah. Oh, mulia akal. Dulu udah mencium-cium. Ini cium tangan. Rancang saya sudah bertemu, anda tu cium-cium tangan, apa mencium tangan ni? Ya ada, ya sudah, biar aja. Dulu dulu muji-muji biasa saja, hujungnya, ya teliti, bah ada bujur juga. Aji kam kena esok datang pulang tu, nang warna nang lain ne. Tadi kuning. Esok membiru datang, hei itu juga pulang. Wah, esok datang pulang kita nang hijau. Nih, wah, hei pina beselendang aja kisahnya nih. Kisah Halim Lipang, kisahnya tuh betul pulang dulu. Ya, ikam tu cara aja. Ulun sudah gurujar menelaah orang-orang politik ni dustainya orang. Oh, bujur. Ini. Dan sebagai hujung-hujung seorang juga berarti dustainya juga. Sudah, ikam itu aja. Lihat aja ikam dari permainannya nang kene aja. Lah,
jangan mudah hatimu terpesona. Jangan mudah hatimu terpikat. Jangan mudah hatimu condong simpati kepada dia. Jangan mudah. Kenapa? Dari 100 sekong ya Imam Ghazali, sekong pun ada nang bujuran. Sekong tu pun ada. 100 sekong tu. Apalagi 10 aja datang ke rumah, apalagi sekong aja. Tak kujar daripada parai ju sekong di barena sama. Sama. Itu sama daripada parai ju. Kahanak tadi rahmatnya 10 nang datang ke rumah. Tapi nang 10 nih ya nih tadi barang aja sekong gua akan nenek sekong gua 100 10 aja 1 juta an apalagi mun sekong 500 ribu 10 ekong 5 juta. Tapi kadang datangnya ya kadang datangnya bagus lagi an gak ada mali jakanya gitu ikam kadang kali. Oh, kena jalan nang iya wika ya ini ya ini musimnya nih. Tenang politik telah. Nah, nggak ada politik. Hati-hati juga wika. Kenal kada apa kada? Wah, apa pina kayak ini pina bagus sadangnya dol. Jangan-jangan ada sesuatu. Tetap. Lah. Oh ini seuzan bukan seuzan. Bukan buruk sangka kata. Ini namanya kewaspadaan hati dan akhirnya kewaspadaan sikap. Beda kalau orangnya sudah kita kenal. Apa coba beda deh, aku ini sudah tahu loh rahmat. Rahmat itu begini-begini datang. Oh ada apa lagi rahmat sudah mahir begini. Oh padah, oh bujur rahmat. Kenapa? Kita tahu sudah berkawan. Berkawan sudah. Menini Allah cuma patuhan-patuhan aja. Ini lucu. Kamu ingin itu? Ini lucu ya. Melihat kelakuan orang-orang politik tuh macam-macam. Ya bahasa kasarnya lagi hendak. Wajar ya Allah lagi hendak. Eh kamu tuh lagi hendak lawan bibinian hendak umpama pama wih wajar lah manusia rasa cinta ya lu jadi lah lagunya ada ya rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa ya kan lu mau lah kan ada pasti ada lah. Buh lagi hendak. Tidak wajar. Memuji itu bang. Tidak ada kisah. Muji. Iya kan? Kemudian. Menghormati apa? Iya. Nah kayaknya dicari orang. Ini tulus. Kadak ada nih. Iya kan? Tulus. Wah tulus ya. Jangan-jangan karena rupanya aja nih. Tolos saya mun rupanya bagus. Belangnya rahmat teh. Tarubuh kah? Tak isang moal rasa menih. Are hirang bekunet di moal sini kada lagi apa muji dah. Apa ikam dia ini? Pek. Ngoji lagi ikam. Poyek jari ikam seberapa bayan ikam. Ikam bumbuasnya. Harus di garam putihnya warna. Kak.
Karena mencari hakikat zalik, ketulusan kebenarannya itu lam tajid fil mi'ah wahidat. Tidak akan engkau dapatkan dalam 100 orang perempuan satu pun nang bubujuran dong ati. Hingga bah karena tampannya kah neneknya kala, nah karena duitnya kah dejer ulun tulus mencintai yang bisa dah cinta betulus. Lagi hendak, lagi hendak. Allah. Wala tatma ayakunu laka fi sirri wal alani wahidan. Wala tatma, janganlah engkau berkeinginan. Ayakunu laka, keadaan mereka bagimu fi sirri wal alan, di waktu sir rahasia atau di belakang kita, wal alan dan benampak dan di benampak nampakkan, janganlah engkau punya keinginan wahid dan sama satu. Jangan berharap lawan orang yang hanya kita kenal, mereka itu memuji kita di hadapan, di belakang memuji, bahkan ada jenis sama aja di hadapan gak ini di belakang. Oh jangan berharap, jangan berharap, jangan berharap orang ini hanya kenal, bukan teman kita, tetapi hanya kenalan. Jangan berharap bahwa inya ini baik lawan kita di hadapan, di belakang sama. Oh jangan. Aku keretaku. Itu tuh ya. Hanya kenalan aja. Kenalnya hanya cuma 3 hari aja. Ini tuh makan bandir habis ya. Nang tetipu. Ntar percaya tadi. Orang penipu kan itu juga caranya, dipujinya, diapanya dulu. Ujung-ujungnya tipunya. Iya kan? Gitu. Gawian lelakian ini, ya. Akan apa ngakun dirayunya? Inya ujar peribahasa, ya. Bibinian itu runtuhnya di telinga. Lalakian itu runtuhnya di mata. Yang itu aja. Wah. Apa artinya? Lalakian bibinian itu runtuhnya kan di mata. Artinya runtuhnya di telinga. Bila ikam bisa memujinya, merayu dan sebagainya, runtuh ikam ada runtuhnya. Ini runtuhnya di telinga aja. Ya pang temakan pandirnya. Iya kan? Sama kan bandir. Buktinya iya, nah ada-ada nih tuh. Di media sosial itu kan sama kan bandir tuh. Iya telinganya runtuh. Ada lelakian ini runtuhnya di penglihatan. Ada kawainya melihat. Ya ada sini. Habis. Wala tata'ajjab ansalbuka fil ghibati. Wala tata'ajjab, jangan engkau heran. Ansal buka, mereka mengaibkan engkau, menjelekkan engkau, fil gaibah, di saat gaibmu atau di belakangmu. Oh jangan heran,
Mahir di belakang gue sekarangnya kayak ini. Oh jangan heran, jangan heran, jangan heran lagi. Baik di hadapan sekali di belakang kayak ini. Oh jangan heran lagi. Itulah gaya orang politik. Jangan heran. Walata gedep nemu, jangan sarik juga buat dibungulnya gitu ya. Jangan, kenapa seorang hakun dibungulinya? Kan gitu. Walata gedep minhu, janganlah engkau marah darinya. Aduh usah sarik. Ya bahasanya, kenapa ikam hakun? Kan gitu aja tertipu. Pa'innaka in ansabta. Pa'innaka maka bahwasanya engkau, kata Imam Ghazali. In ansabta. Jika engkau sadar. Wajadta. Niscaya. Engkau mendapatkan min nafsika dari dirimu. Misla zalik, seperti itu juga. Coba kita sadari deh. Ujian menggazali, kita perlu sadari. Kenapa? Ika mungkin sih kayak itu aja juga. Ya kada mau bilang hendak lawan orang ini, aduh saya iya sama kayak itulah, kayak inilah kelakuan orang. Blak jadi hendak bercalon anggota DPR, nama nang bebaya patuh didatang itu. Ya kada pina hormat, pina memuji. Nih sama kada, sama Imam Ghazali. Aja kada usah politik rahmat ai kamu. Kamu ga itu ajari ai. Kamu nak berhutang lawan rahmat, mau ikam nyari ke rahmat lah. Pasti kamu menghormati, memuji rahmat. Apa ujungnya? Hutang lawan. Sama aja menjadi kada perlu, kada perlu engkau kecewa, kada perlu engkau apa heran, kada perlu heran, kada perlu apa bahasa kita sarik, kada, karena dirimu pun kayak itu juga. Yalah gitu. Itu. Coba aja ikam hendak lawan bibinian pasti gitu. Padahal pembujuran barang aja kudu jadi merayu-rayu aja kajaran ya kan. Bujurlah jadi gitu lah. Pengalaman enggak? Perhatikan. Sama. Jadi kada perlu bungulinya wara ajarnya jadi anggota DPR ini aku. Belak seorang di seorang calon sama gitu juga. Hatta piastika ika sampai terhadap kawan lawan kawan kan gitu juga kadang-kadang ada usaha nang lawan batuhan biasa kawan kamu dibungulinya juga. Hatta sehingga fi asdiqaika terhadap kawan-kawanmu ya kan ya, ya. Wah apa jenis dukungan kawanan ya kan pada dibungulin nyuara juga. Wah, ada lain lagi nih jar kawan juga musuhnya jar kawan juga penjahatnya ya kan ya, nah kawan. Nah makanya jangan berharap ini wa akaribika bahkan keluarga itu juga ya kada rahmat iyalah gitu keluarga itu kadang-kadang beli ustazika lawan buguruan itu dibunguli
bal ki ustazika, bahkan terhadap gurumu. Nah iya, rawat eh. Eh, kamu guruan di mulinya. Allah Akbar. Wa walidaika, kedua orang tuamu. Fa innaka, maka bahwasanya engkau, tazkuruhum fil ghaibah, menyambati mereka juga fil ghaibah, di saat di belakang mereka. Hanya ternyata di belakang guru nyambat juga, di belakang kawan iya juga. Bima la tusyafihum, bima dengan sesuatu, la tusyafihuhum, yang tidak memandiri engkau akan mereka, bihi dengan di hadapan kedua nih, kalau nah di hadapan kada nyambat, begitu di belakang nyambat kada nyambat. Jangan jangan rumit mencari orang di sama di hadapan kita lawan di belakang 100 seikung ngalih jari. Pokoknya 100 seikung ngalih jari. Makanya jangan tapi hendak berkisah rahasia kawan jar. Oh hati-hati. Orang di hadapan jangankan orang lain, orang hanya repatuh kawan kah keluarga kah belum tentu sama. Inya di hadapan kita lawan di belakang kita tuh belum tentu sama. Jadi itu seberat. Habis waktu tamakaan malihim ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bisa baca Zain. الفاتحة.